Assalamualaikum, selamat siang Bolo. Kali ini kita pindah ke Undaan Turen Malang. Nah, di sini juga ada karnaval sound system, Dulur ya. Ini sudah renteng-renteng sound system karnavalnya. Di garis start paling belakang sendiri di sini ada Fanatic Audio. Ini ada Fanatic Audio. Di sini Fanatic pasang 10 subwoofer. Boxnya pakai box naga. Dan untuk middle-nya di sini ada 6 inch, 8 box, serta ada low mid-nya 4 box. Kemudian kita lanjut. Ini full track ya. Fanatic Audio full track. Kemudian ada J9 Project apa ini? Oh, Yana Audio ya, Yana Audio dari CD sendiri. Yana Audio 12 subwoofer, boxnya pakai CLA dan F1. Untuk middle-nya digantungnya ada 4 box 212, serta di atas subwoofer ada 2 box 212. Yana Audio. Oke, kalau dari Yana Audio kita lanjut ke depan. Tim Sotok ini ada JRT Audio. Parkirnya 10.000 ya nanti untuk acara karnaval. Ini ada JRT Audio di sini, full truck 12 subwoofer. Pakai spek yang planar. Ini JRT Audio full planar 12 subwoofer, pakai lenere Amire, RDW Amire 8 box di atas. Sementara untuk lenere yang peranya di sini ada 8 box juga. Untuk lighting ada 6 beam dan juga beberapa parlet, serta ada LED stick di sini ya. JRT Audio lur. Oke, kita dari JRT lanjut ke depan. Ada Idola Audio Blitar. Halo bos. Nomor piro men? Kok di mburi kok ya? Oh. Yes, yes. Waduh, cair rake opo ne? Sing yo ngantuke iki. Heeh. Lur, di depan JRT ada sound pickupan di sini. Kembar musik. Lanjut, kita lanjut lagi. Depan ada Idola Audio Blitar. Pakai spek paratel. Wah, cak jius iki kene, rek. Ayo. Hei, di sini Idola Audio Blitar. 1, 2, 3, 4 12 subwoofer, full paratel 18 in. Speakernya RCF Neodium. Untuk middle-nya bawa 8, 212, dan beamnya ada 6. Parletnya 2, oh. Parlet lenere 2, parlet subwoofer ada 3. Idola dia. Oke, dari Idola sekarang kita lanjut ke depan dulu. Ada sound apa lagi di depannya? Wah, renteng-renteng ternyata ya. Banyak sekali di sini. Ada MHN Audio. Oh, ini. MHN Audio kali ini pakai spek CLA dan STX. Wah, ini. Dengan ciri khasnya sekarang pakai LED stick. Ada 6 parletnya, ada di atas ada 4. 2 mini brut dan 4 beam, serta untuk middle-nya pakai yang single. Di belakang ada 12. Oh, 16 bolo ya. Itu 4x4 16 box. Sementara untuk box STX-nya ada 8 box dan CLA-nya ada 4 box. MHN Audio. Oke, dari MHN kita lanjut ke depan. Black Band Audio. Oke, Black Band, ban hitam. Okay. Black Band Audio kali ini boxnya singlean lor, CLA single ya. Boxnya CLA single, di sini bawa 8 subwoofer. Untuk middle-nya bawa 16. 16 kayaknya singlean juga itu. 10 in. Ada 16 box. Tanpa lighting masian. Belum terpasang lightingnya. Untuk subwoofer CLA single, 8 subwoofer. Black Band Audio.
wonten. Oke, bolo kita lanjut ke depannya lagi. Setelah black ban ini juga full truck ya. Full truck, terus ada sound pickupan lagi di sini. Zakil Audio dua subwoofer planar. Untuk powernya full ohm bro. Middle-nya bawa 3 box. Sementara di sini ada sound full truck lagi, tapi nggak ada namanya, kayak sound rumahan. Ini bawa 4 subwoofer, 3 low mid dan 2 mid high, 12 in. Low mid-nya 12 in, isi 4, 1 box. Untuk subwoofer pakai box kayak Dynacord ini. 4 subwoofer. Lanjut di sini ada Remaja Pro Audio RMC. Nah, ini 12 subwoofer full CLA. Untuk middle-nya 8 inch, ada 1 2 3 4 5 10 box. Terus beam-nya ada 4, parletnya di sini ada 2, di atas ada 1. Dan yang menggantung ke bawah ada 2. Parletnya 5. Remaja Audio. Oke, kita lanjut dari RMG. Di depannya ada sound pickupan lagi pakai box planar, planar single sama planar apa prateli? Oh, planar sama radiator 4 subwoofer. Middle-nya 10 in, ada 1 2 3 4 sama high-nya ada 2 box. Kemudian di depannya sini ada lagi sound system box turbo ya. Ini bawa 4 subwoofer, 8 box single. Nama soundnya nggak tahu, tapi ini full truck juga. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Sudah ada peserta berapa ini tadi? Saya nggak ngitung lur. Oh, sudah itu aja ternyata. Ini kumpulan soundnya ada di Desa Perembangan, perbatasan sama Undaan nih. Gapuranya di sini. Di depan sendiri ada satu sound system yang juga full truck, SR Decoration, SR Pro Audio. Nah, di depan sana juga persiapan para peserta. Persiapan para peserta ada di sini. Oh, ada dua ya. Satunya ada di dalam sana lur soundnya. Oke, ini SR Pro Audio, boxnya mini scoop. Ada 1 2 3 4 4 subwoofer. Terus low mid-nya di sini. Oh, enggak ada low mid, ini high semua ini. 1 2 3 4 5. Yang 3 box itu isi 4. Yang 3 box isi 2. Di atas ada speaker 6 inch atau 1 box, cuma pakai parlet aja. SR Pro Audio. Dan ini untuk sound system yang terakhir. Nomor 3. Untuk middle-nya ala-ala STX pula. Oh, RDW Tara kayaknya ya. Middle-nya RDW Tara 123 SE lur. Wah iya. Middle-nya RDW Tara 123 SE. Ada 4 box. Terus subwoofernya, Mas. Subwoofernya bawa 10 subwoofer HSM Audio. Sayap Mas, ini sound sultannya gondang legi. 1 ya 10 subwoofer. Box-nya ini CLA ya. Box-nya CLA. Untuk yang tengah ini pakai planar. Oke, yang tengah pakai planar 2 box. Sementara yang lain CLA. HSM Audio. Full truck. Untuk beamnya gede-gede loh. 1, 2, 3, 4 serta parletnya ada 4.
Oke, Kloso Drag. ASM. Oke, anu Mas, sing pesona gunang lagi ya napa? Waduh, masih nunggu info dari bos-bos. Nah, ini nih. Komandannya nih. Bulan 11. Ready. Jadi dari barat nggih? ASM Audio betul dari barat. Oke, siap. Pesona gondang legi lur, siap ditunggu. Nama Son Sultannya gondang legi ini. ASM Audio. ASM Audio. Mantul. Powernya di sini ada SAE bro. Oke, yang di sini RDW Tara ya, powernya RDW Tara. Terus yang sebelah sana Kak Ketok, tak perlu aja. Untuk manajemennya XTA sama Marani. Juga ada Alesis Microfob untuk prosesor. Nah, itu power apa ini? 4 channel itu nggak tahu power apa itu, kayak sedikit aneh, saya nggak pernah tahu bentuknya seperti itu. Oke lur, ASM Audio.